Iya. Ini. Sini aja. Semuanya, apa kabar hari ini, hari Idul Adha. Aku lagi siap-siap, aku udah pakai bajunya, baru bangun juga habis mandi. Gua juga lagi siap-siap sekarang, mau ke masjid, aku mau make up dulu. Jadi kita akan potong kurban sama papa, makan ketupat juga bareng keluarga. Sebenarnya kalau Idul Adha nggak begitu banyak sih kegiatannya, tapi kayaknya hari ini setahu aku papa tuh akan ngisi khutbah di masjid. Jadi semua anak-anaknya diwajibkan untuk hadir ke masjid. Oke, sekarang aku mau siap-siap dulu. Oh ya, tuh buat tuh lagi siap-siap. Siap-siap nih mau sholat Idul Adha. Keluarga saya sholat di masjid dekat rumah. Habis ini nih saya sama papa, sama mama, sama Tania di sini. Iya mungkin ya. Habis sholat kita samperin mereka, samperin ke rumah ibu saya, terus neneknya Tania, babanya Tania, terus baru keluar muter-muter rumah keluarga yang lain. You see me? And is it... Biasanya kalau Idul Adha lebih kayak kita makan-makan aja ya. Iya. Yeah. Di antara setelah sholat apa aja nih, Pak? Kita makan-makan doang paling sih. Kalau biasa kayak waktu tahun lalu, biasanya kalau lebaran Idul Adha itu jarang dari di sini sih sebenarnya. Biasanya kita lagi kayak pergi kemana gitu sama keluarga, lagi nggak ada di Jakarta. Tahun lalu kalau nggak salah kita lagi, aku sama papa sama keluarga semua pada di Amerika waktu itu sama anak-anak semua. Lagi pada jalan-jalan ke sana. Nah tahun ini nih, karena mungkin kita habis acara juga kan, jadi kayak nggak punya planning juga mau kemana-kemananya. Jadi kita tahun ini di Jakarta. Pak Fadel sebagai khatib dalam Idul Adha, kemudian juga kita sholat Idul Adha bersama. Yang pastinya di Idul Adha ini mudah-mudahan menambahkan amal ibadah kita, sedekah kita, rasa sesamanya memberikan kurban. Pasti selalu kita paling terakhir. Tahun kemarin enggak, waktu pas Idul Fitri kemarin tiba-tiba kayak udah mau mulai takbir baru lari-larian semuanya ke masjid. Ayo sayang, mbak tolong. Kurban sapi tahun ini, Bapak kurban sapi. Iya, ini lagi mau lihat sekarang. Itu lagi mau lihat. Iya, sekarang kita mau lihat. Iya, sosok kita mau lihat tadi, Bapak, kayak dulu yuk. Tadi ya. Di sini. Saya kurban kali ini di samping di Masjid Darussalam yang rutin, karena dekat rumah saya, juga di Gorontalo. Juga di Gorontalo dan di beberapa tempat-tempat lain yang rutin kita berikan tiap tahun. Yang ini ya? Nama ini apa? Iya, iya. Ini. Sini aja.
bersamanya kami menyerahkan kurban. Berani nggak sama sapi? Berani sama sapinya? Berani. Saya terima kurban ini dan insya Allah nanti akan kami serahkan kepada yang berhak. Untuk keluarga Bapak Fadil. Lihat menu-menunya ya. Sebagian masak, sebagian juga ada pembantu saya masak. Dia pintar masaknya. Tapi yang menu-menu khusus ya saya masak. Kita cek dulu, udah rapi belum ya? Harus cek dulu nih. Udah rapi apa belum? Udah rapi belum? Belum. Kayaknya belum. Dikat dulu. Mana anak yang tidak sholat? Ini gimana? Coba jelasin ke mama. Aku lagi ngantuk, Mama. Hah? Ngantuk. Kenapa gak sholat? Kalau mau ditanyain apa gitu. Kenapa begadang? Siapa yang suruh begadang? Aira. Hei, dong, bukan aku. Beneran Aira. Jadi dia nangis-nangis tadi? Nangis-nangis, marah-marah. Malu. Oh, bohong. Malu, malu. Oh, bohong. Udah gede bangunnya susah. Hah? Udah gede bangunnya susah. Aku tadi pas aku udah mandi, Zionya marah-marah. Dari mana? Nangis-nangis. Kenapa gak sholat? Coba, biasa rajin ke masjid. Jadi kalau ngantuk gak sholat? Tuh, dicariin sama Daddy kamu, kenapa gak ikut sholat katanya. Udah gede. Tidak kemalaman. Makanya, hari tadi gak boleh tidur kemalaman lagi. Aduh. Yuk, bawah yuk. Yuk, minta ajin dulu sama Daddy sama Papa. Sama Papi, ayo. Pokoknya nggak boleh begadang lagi ya Mbak Desi ya? Iya. Awas begadang lagi ya Mbak. Udah, salah sendiri. Akhirnya aja begadang. Akhirnya begadang tapi bangun. Tapi kok. Kok takut? Kenapa sih? Zio, kamu harus ngerayain dulu sama Papi sama Papa. Sama Lali di Ayo cepat. Zio ngompol. Nggak bisa sekarang. Kalau habis sholat itu harus ngajin dulu. Eh, cetak kamu salaman sama papi sama dedik kita. Bisa berdua. A few moments later. Nggak dikira kenapa napa? Nggak kira kira kamu itu bukan kok. Tuh. Ah ini anaknya pak. Jangan dimarahin. Ayo. Jangan dimarahin. Tuh. Salim dulu ngajin dulu. Minain mau izin papi. Ayo. Dulu enggak begini, sekarang tuh. Begini. Iya, ini males sih sekarang. Hah, dulu enggak begini. Kenapa begini sih? Kenapa enggak sholat? Ayo, kenapa? Interogasi. Ngantuk gimana sih ngantuk? Kenapa enggak sholat? Nanya udah aku bilang ngantuk. Enggak boleh dong. Bangun dong. Kan lebaran. Kalian masih ngantuk. Begadang tadi malam. Jadi hari ini it's my worst day ever. What? Today's my worst day ever. Birthday? Siapa yang ngantuk? My worst day. Karena kamu gak bangun? Bukan. Kenapa? Gara-gara aku hari ini gak sarapan. Gak ada. Semua adalah masakan. Ini kopinya dari tadi ya? Ya, ada juga dia. Kopi.
Allah. Insyaallah nanti, Bu, nanti. Udah. Ini masaknya satu, tadi yang mana tanya? Pokoknya aku nyumbang lah biar aroma garam doang. Ini tadi yang oh, tadi itu. Masya Allah, kopi buat saya. Makanannya itu makanan yang selalu ada di rumah gue setiap kali lebaran. Jadi mau lebaran haji, mau lebaran Idul Fitri, selalu kayak gini. Walaupun kita lagi gak di Indonesia pun, makanannya kayak gini. Jadi tahun lalu ya, Ma, kita lagi di Amerika ya. Tahun lalu kita ke Amerika ya, Pak ya? Tapi kita bawa makanan. Ya. Itu bawa kita sampai mama tuh sholat itu tuh di KBRI ya, Ma? KBRI, dan mereka tuh bener-bener nyari lontong sayur. Ya, sebenernya kita bawa. Sambil gue kita bawa. Kita buat kan kayak sewa tempat gitu kan di sana. Jadi benar-benar kayak ketupat kita pakai plastik. Pakai plastik. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Kan bisa dijual juga di sana. Soalnya kita berangkatnya tuh benar-benar kayak hamin satu mau lebaran. Ini ada semur andalan. Ada sambal daging, ada opor, ada apa namanya ini? Sayur ketupat. Aku sih bisa-bisa aja lah, gampang. Ngerasain, aku paling jago ngerasain. Ngerasain ini kalau udah masak the best. Nasi bikin nasi Arabnya. Wow. Sekarang kita makan dong semuanya. Hari ini dari tadi persiapan mau sholat, mau motong hewan kurban, makan malam. Oh, dengerin papa berkah, berkah, berkah. Pokoknya makasih semuanya buat ngikutin. Jangan lupa nonton vlog-vlog aku berikutnya, karena abis ini kita akan pergi ke Bali. Dan jangan lupa buat yang mau nanya Q&A aku sama gue, nanti di Bali kita akan buat sesi Q&A. Jangan lupa komen nanti di bawah ini. Kan ada hadiah loh, mama kasih hadiah nanti yang komen-komen yang paling bagus. Ada hadiah. Oh, maksudnya kayak giveaway. Nanti kayak kita kirim. Ada hadiahnya nanti. Nanti kita akan dari Q&A kita itu nanti mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanya di Instagram aku. Nah, buat yang akan menjawab pertanyaan itu, pemenangnya akan dapat hadiah dari kita. Jangan lupa Instagram kita, Instagram aku, Instagram mama, dan Instagram suami aku, Instagram papa juga. Naila juga, papa juga. Nanti akan ada hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan dari Q&A kita nanti. Kami sekeluarga mengucapkan Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.